mañana. Yo le tomé dulce caja, señorita. Magar pirpi, nayane kyu. Muchas son que chalaga, señorita. No desvíes la mirada. Sekarang saatnya untuk wanita-wanita single kasih senyum yang menawan. Wajahnya nggak beda jauh ya sama sahabatnya ya, oke. Nah sekarang kita lihat pandangan pertama. Pandangan pertama awal aku berjumpa. Pandangan pertama awal aku berjumpa. Ntar saya, silakan ditulis satu nama dari 30 wanita single yang ada, ya. Tulisannya besar-besar, ya. 30 aja, ya. Kalau baby punya saya, ya, jangan ditulis, ya. Oke, siap. Sudah, oke, thank you. Anak kuncinya kamu simpan buat anak kita nanti bersama ya. Cintanya digembok dulu. Digembok dulu. Baik, siap. Hei, pria single, tolong kenalkan namamu dan asalmu dari mana. Silakan. Oke, Mas Eko, makasih. Yeah. Hai ladies. Perkenalkan sama saya Fandi Setiawan. Saya asal dari Jakarta. Mas Eko, saya mau pantun boleh? Oh pantun, boleh dong. Cakep. Belum. Oke. Ya. Ya, silakan. Pagi-pagi beli tik. Cakep. Belinya di pasar baru. Cakep. Hai kalian, gadis cantik. Bolehkah satu saya bawa pulang? Bikinnya lama loh mas, Hah? Bikinnya lama pantunnya loh. Bikinnya lama udah ya. Sebulan yang lalu kan sahabatnya. Ah, sahabatnya. Sahabatnya. Yang ngapalin ya. Iya ngapalin ya. Beli itik di pasar baru tadi. Iya. Ah, terus? Beli itik di pasar baru. Oh iya kelihatan ngapalnya ya. Oke, okay, ya, oke, ya, oke. Okay. Ada ya, oke. Okay, mas Eko. Mas Eko. Ya. Interupsi mas. Oke, okay, silakan. Ya. Oke, okay. Wah. Kamu tadi interupsi? Interupsi gunung berapi. Erupsi. 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 Ini gue lama-lama gue jadi erupsi nih sama anak nih. Emosi. Emosi. Fandi, nih saya punya informasi penting seorang Fandi ini mas. Ya kenapa? Saya dapat informasi yang mengatakan bahwa Fandi ini punya hobi membaca. Oh. Nah. Baca buku. Nah yang lebih unik. Dia bisa baca pikiran orang. Ay. Ini beneran. Oke Fandi, kalau emang itu bener, gue pengen ya nantang lo ini okay. Untuk membaca pikiran dari salah satu single ladies yang ada di sini. Ini kan ada 30 nih. Gue pengen lo baca pikirannya kamu. Siapa ya? Ibnu. Ada gak? Kalau dia bisa baca pikiran, nih cewek-cewek mau rotin jadi gak jadi nih. Ketahuan jadi niat bulusnya. Iya. Kalau ini gue pengen minta baca pikirannya, Iren. Iren ya gak? Iren. Iren. Ya Iren. Iren. Rame ya, oke siap. Baik Ren, sini Ren. Ya, baik. Ya, siap Iren di sini Ren ya. Oke, silakan dibaca Iren. Halo Iren. Fandi. Mas Eko. Ya. Interupsi dulu boleh? Boleh. Itu Chan sama kekasihnya disuruh duduk di sini aja boleh? Oh boleh dong. Oke Chan, silakan Chan. Dulu sana Chan ya. Oke. Okay. Oh, lu. Kita ketemu papi Chan. Dulu. Hei Chan, jauh-jauhin ya. Hah? Ceweknya kasih jarak. Emang kenapa? Ya hati-hati di situ. Oh iya iya iya. Chan, lu nya yang jaga jarak. Emang kenapa? Taruh disosor sama dia. Sini Chan, Chan duduk. Ya. Oke, okay, silakan. Gimana okay. Baca Iren? Ya. Kamu tuh orang unik ya, iya Iren ya. Unik banget ya. Unik ya kenapa? Kamu tuh humble sama teman-teman kamu. Jadi kamu tuh di luar punya teman-teman banyak kan? Bisa dibilang ya. Iya, termasuknya sini ya semuanya ya. Iya. Oke, kamu tuh supel gitu. Kayaknya sama orang tuh nggak milih-milih teman gitu. Satu lagi yang aku tangkap dari mata kamu,
Jujur tapi ya, kamu tuh ada rasa ketakutan yang memang gini. Setiap orang ini pada saat dia merayakan ulang tahun, ya kan? Dia pernah dapat setiap hari ulang tahun itu, ya kan? Tapi kamu nggak suka dengan hadiah itu. Boleh jelasin nggak? Ah. Apa maksudnya itu, lebih jelasnya apa? Jadi kayak semacam makanan buat make a wish. Boleh ceritain nggak? Bener? Iya. Ayo coba cerita dong malah. Jadi aku tuh... Oh begitu, Re. Lanjut, lanjut. Jadi aku itu gak suka namanya kue. Oh kamu gak suka kue? Cake, lebih jelasnya tuh cake. Okay. Bermacam-macam cake kan banyak ya jenis-jenisnya cake ya. Yeah. Ada Black yang Forest. Namanya Black Forest, terus apalagi sih, ya, tiramisu. Lapis, tiramisu. Aku gak suka ya. Bagian apanya gak suka? Kenapa kamu gak suka? Kalau kue yang namanya kue itu ya pas dimakan itu genyes-genyes gitu ya. Iya genyes-genyes. Lembek-lembek gimana gitu. Aku gak suka yang lembek, Mas Eko. Oh kamu gak suka yang lembek. Oh. Terus gini Mas Eko. Iya, yang namanya kue ulang tahun, apalagi kue ulang tahun iya. itu dia ada krimi-krimi. Iya ada krimi-kriminya gitu. Aku gak suka krimi-kriminya itu kan lengket-lengket gimana gitu. Dan abis kalau udah kena ya, iya. itu susah banget dicucinya tuh susah. Oh hebat banget kamu ya bisa ya. Eh kasih semangat dulu dong. Thank you, Ren. Terima kasih, Ren. Terima kasih, Ren. Apa ini? Oke, baik. Terima kasih. Nah, sekarang saatnya, tadi keren banget ya, Fandi itu bisa membaca pikiran orang. Nah, sekarang saatnya untuk wanita-wanita single, saatnya untuk memilih. Tentukan pilihanmu dari sekarang. Silakan. Baik, 21 masih menyala, 9 sudah dimatikan. Saya menuju yang lampunya masih menyala. Lampu yang masih menyala, di sana ada Kartika. Hai Kartika. Cuma saya enggak juga kalau kemarin. Kartika. Iya Mas Eco. Kamu suka sama pria single ini? Ya bener banget. Kena apa cinta? Karena dia tuh unyu-unyu Mas Eco. Unyu-unyunya kenapa? Lihat dong Mas Eco, alisnya tebal, pipinya kenyal-kenyal, mukanya gak kumel dan cocok banget sama aku yang ipel-ipel. Apalagi Mas Eco ya, pas dia keluar dari pintu ajaib, bikin aku ngilel. Oh, ngilelnya kenapa ngilelnya? Ya pokoknya cocok aja sama aku gitu Mas Eco. Cocok banget ya. Oke, thank you Kartika. Nah, 21 lampu yang masih menyala, bisa geseran kamu ya. 21 lampu yang menyala, saatnya saya mengajak untuk melihat keseharian dari Fandi. Bila Anda suka, tetap nyalakan lampu. Bila tidak suka, silakan matikan lampu. Yuk. Saya sangat percaya diri, terutama dalam berbicara di depan publik. Percayaan diri itu yang membuat saya memilih profesi sebagai public speaker di berbagai event besar. Kemampuan dalam berbicara juga saya salurkan dalam hal storytelling. Ya, saya juga seorang storyteller anak-anak dengan media hand puppet karakter hewan. Agar anak-anak mengerti dan merasa terhibur. Namaku Bebek. Namanya aku Bebek paling keki. Kenapa kamu bisa jahat seperti itu? Kakak mau nanya, kenapa sapi keluarnya terakhir? Karena tempat tinggalnya jauh. Karena sapi adalah hewan yang terakhir. Saya mau berperan, ayo siapa? Inilah kebahagiaan bersama teman-teman saya. Tengah bahagia nih pastinya luar biasa banget. Ini aku tolong sama dia. Tadi itu ceritanya sebenarnya ada yang lucu, ada yang dikasih. Terus bagus banget, kakak juga lucu. Lucu, bagus banget.
Profesi saya sebagai public speaker harusnya membuat kamu yakin. Karena saya akan lancar untuk mengucapkan janji suci di pernikahan kita nanti. Ya betul, ya betul, ye! Jangan matiin ya! Baik, 20 sudah dimatikan, 10 masih menyala. Untuk menuju yang lampunya menyala, saya menuju ke... Hah, ada Amel. Hai Amel. Cilik lincah mia. Oke. Hai Amel. Iya Mas Eko. Lampumu menyala, kamu tertarik sama pria single ini? Bentar Mas Eko. Jangan lelat aku, ntar aku lupa ngomong apa. Gini Mas Eko, kan kalau Imlek tuh sering disediain banyak buah jeruk. Benar. Yang bersimbol kesejahteraan dan keberuntungan. Iya. Nah, aku ketemu sama dia di sini tuh sama aja kayak aku ketemu jeruk Mas Eko, aku merasa beruntung. Oh, merasa beruntung. Iya, lagi pula kan dia pintar ngedongeng. Iya. Aku kan insomnia, aku susah tidur. Jadi sebelum aku tidur dia bisa ngedongengin aku Mas Eko, jadi bawa aku nyanyi. Ah. Baik. Jadi lampu menyala, sekarang saya menuju yang lampunya dimatikan. Lampu dimatikan di sana ada Anggi. Hai Anggi. Eh penonton, kenapa di tengah biar gak dijenggut ya? Oke. Gi, yes. Kenapa mati? Ya, aku gak yakin aja dengan profesi dia yang sekarang. Gini Mas Eko, yang ada ntar dia gak bisa memenuhi semua kebutuhan maintenance aku yang luar biasa ini ya kan. Mas Eko tahu kan aku ini kan gak bisa kena panas ya, aku gak bisa makan di pinggir-pinggir. Gak bisa kena panas? Kemarin Instagram lu gue liat lagi main layangan. Oke, papi, terus? Papi kok gitu sih? Gak boleh. Gitu dong, harus ngebagusin anaknya. Gini, aku nih kan gak bisa ya Mas Eko makan di pinggir jalan gitu-gitu kan ya Mas Eko. Harus kan, harus restoran yang... Eh penonton, gak suka makan pinggir jalan, kemarin Taichan perebutan. Taichan rebutan. Sate Taichan rebutan. Kan Anggi bilang katanya dia gak biasa makan di pinggir jalan panas-panasan. Iya. Aku bukannya mau bongkar aib orang ya, tapi aku punya bukti loh. Oh, punya bukti? Iya aku punya bukti. Kalau dia tuh gak se... yang diomongin sama dia Mas Eko. Mana, mana, nih. Coba, coba. Nih. Iya. Tuh Mas coba, Eko. Mana, coba lihat, coba. Coba. Wah. Nah, kan. Mas. Masih ada. Ini yang aku... Masih ada Mas Eko satu lagi. Oke, ntar dulu. Ya, ya. Bukan aku Mas Eko, lihat dong. Beda itu. Iya, sama orang itu lihat tuh. Biarin aja Mas Eko, Anggi matre. Wajar. Anggi geser jidatnya ngalingin katanya. Anggi, kamu kan jagoan aku, jangan terlalu suka show off lah Anggi. Eh biarin, biarin. Dia matre enggak apa-apa wajar cewek. Lo boleh ngata-ngatain anak-anak gue, tapi lo harus lihat ada batasnya. Lo lihat ada papinya di sini. Apa-apanya aja pakai kipas sate. Anggi show off, show off, show Anggi. Off. Ya iyalah orang anak gue cantik lu mau ngomong Anggi, apa? Anggi, jangan dengerin papi. Gak apa-apa kamu suka makan gorengan. Tuh tukang gorengannya tuh dia. Oke, thank you. Terima kasih. Eh jangan pegang-pegang lo. Baik. Nah, ya. Hai pria single, sekarang saatnya dirimu memberikan sesuatu yang terbaik untuk wanita-wanita yang lampunya masih menyala. Kamu ingin memberikan apa? Oke, Mas Eko. Jadi, tadi kan waktu di VT aku menunjukkan storytelling sama public speaker. Iya. Kali ini aku akan menampilkan untuk semua ladies di sini sesuatu yang unik. Apa jarang tuh? Banget orang bisa lakuin itu. Nanti aja kita lihat. Oke, siap. Ya. Kalau gitu langsung saja kita lihat penampilan dari Fandi. Hai pria single, tunjukkan pesonamu malam ini. Silakan.
sekarang Gangnam Style. Sekarang saatnya untuk wanita-wanita single. Tadi udah kita lihat, canggih banget, ngerti banget Pandi bagaimana caranya bermain. Hei wanita single, tentukan pilihanmu dari sekarang. Baik, saya menuju yang lampunya sudah dimatikan terlebih dahulu. Kalau yang menyala masih dua. Saya menuju ke Nadia. Hai Nadia. Hai Nadia, apa kabar saya? Baik. Nadia, lampumu dimatiin padahal kamu keluarga baru. Sayang sekali loh, padahal keren ya anak. Gak mau ah. Kenapa saya gak maunya? Terlalu anak-anak. Terlalu anak-anak? Emang aku anak kecil. Oh, oke okay, thank you, terima kasih Nadia ya. Baik. Saya menuju yang lampunya masih menyala. Lampu yang masih menyala di sana ada Tia. Hai Tia. Hai ya. Apa yang kamu lihat dari pria single ini sehingga kamu menetapkan bahwa lampu kamu masih menyala? Aduh Mas Eko ya, bikin iya. Hati aku au-au gitu. Au-au. Hatimu jadi au-au. Au-au gitu. Oh, au-au. Pokoknya au-aunya tuh kayak gimana? Pokoknya this is me deh. Ngemanjain banget, secara aku manja banget. Oh, oke. Okay. Thank you terima kasih ya. Ya, ya. Baik. Baik. Hai pria single, karena sudah dua yang menyala, jadi kamu tidak perlu untuk mematikan lampu-lampu yang lain. Karena kita masuk ke babak final. Nah, sekarang saatnya kita buka pandangan pertama. Pandangan pertama awal aku berjumpa. Pandangan pertama awal aku berjumpa. Ya, ya silakan. Baik. Sudah ada satu lampu yang dia tulis wanita single ini. Dan yang dipilih oleh pria single adalah... Yemima. Baik, Yemima, saya akan berikan kesempatan kamu untuk bertanya, namun lampu saya nyalakan terlebih dahulu. Bus. Oke. Silakan Yemima. Mas Fandi, makasih ya udah milih aku jadi pandangan pertama kamu. Tapi maaf G, pertanyaannya aku serahin ke Papi Ruben. Oke, Papi, silakan. Oke, Yemima. Fandi. Oke, Papi. Oke, ini Papi cuman pengen ada reka adegan sedikit, ya. Gimana caranya atau sikap kamu, ya, untuk kasih tahu sama calon mertua kamu, kalau sebenarnya calon mertua kamu bau badan. Oke, bau badan. Ya, jadi gimana cara kamu untuk menyampaikan sesuatu, memberikan apa atau membelikan apa supaya dia nggak bau lagi badannya, ya? Oke. Reka adegan ya. Oke, Papi bantu ke sana, pengen lihat ke sana. Standby, sound, kamera, rolling. Exim. Duh. Halo Papi. Ya, hei. Iya Papi, gak apa-apa, pelan-pelan. Oh iya, iya, iya. Papi lagi senang hari ini. Kenapa Papi, kenapa, kenapa? Bahagia. Wow. Pap, ngomong-ngomong di rumah ada kolam renang gak, Pap? Di rumah? Ada kan? Kolam renang? Iya. Ah, ada lah. Okay. Jangan kolam renang. Kolam ikan cupang juga banyak.
Gak apa-apa. Ya. Aku masih pengen ketemu sama Yemi, gak apa-apa. Iya. Tapi gini, Pak, bentar, Pak. Bulan depan. Belum. Bulan depan, Fanny mau ke Amerika, Pak. Kira-kira mau kado parfum gak, Pak? Parfum? Ya. Emang kenapa? Maaf ya, Pak. Maaf banget. Iya, iya. Tapi jangan usir ya. Jangan usir Fanny, Pak, ya. Iya, parfum banyak. Papi emang gak usah. Tapi Papi emang gak suka pakai parfum. Jangan. Akhirnya kesini, Pak. Pak, mau beliin parfum, Pak. Soalnya Papi bau badan banget. Nanti Fanny beliin yang harga 15 juta ya buat Papi, ya. Ya. Apa? Kamu menghina. Enggak, Pak. Bukan, Pak. Adek, kalau bawa badannya, kedengeran. Kalau bawa badannya, semprot aja pakai ini mukanya, ya. Oke, thank you, terima kasih. Ben, Ruben toh. Di bawah. Kasih ya. Ya, siap. Oke, okay, kasih ya. Makan. Ya. Papi, gimana Papi menurut Papi jawaban ini si Fandi? Nggak tahu kenapa ya dari 1000 episode di Take Me Out ini kamu paling keren jawabannya. Giliran enggak sekarang Yemima, keputusan ada di Yemima ya. Oke, konsen di atas ya. Oke, siap. Kamu mau lanjut atau tidak terserah kamu. Silakan. Yemima. Gimana? Lanjut. Oke, terima kasih Yemima, lanjut. Baik, sebelum kamu memberikan pertanyaan atau tantangan untuk Yemima, Tia dan juga Evi, saya panggil Pericinta dulu. Saya enggak tahu Pericinta bikin kangen saya di pas di Imlek sekarang ya. Oke, Pericinta mau kemari sekarang saya. Baru kali ini ya, Pericinta tuh agak sibuk ya. Biasanya duduk aja ya, ya oke. Okay. Ya udah, ya. Sampai tulang kamu berotot ya, benar ya. Oke, okay, siap. Oke, okay. Tinggal pilih sekarang. Satu ah, ya, oke ya. Oke, siap. Aja ya, oke, siap. Siap, oke okay, thank you sayang. Ya, oke. Okay. Oke, kamu yang bacain. Aku yang baca masiku ya. Ya. Jika suatu hari kamu menemukan sebuah mesin waktu, kamu akan pergi ke masa lalu atau masa depan, ya? Pada saat momen apa dan berikan alasannya. Saya mau jawaban ini untuk Yemima dulu deh ya. Oke, Yemima, silakan Yemima. Kalau saya. Saya pengen balik pas tahun lalu. Ke masa lalu. Itu Yemima tuh deket banget sama adik mama. Pas tante sakit, bilangnya tuh cuma sakit vertigo, deket banget. Dia ada apa-apa ceritanya sama Yemima. Deket banget, dia ada sakit vertigo. Itu posisi Yemima lagi di Jakarta, tante di Kudus. Itu jadi pengen, maksudnya pengen lihat tante pas saat-saat terakhir tante gitu. Oke, okay, thank you Yemima, terima kasih. Ya. Baik. Tia, sekarang ke Tia. Aku ke masa lalu, ke masa kanak-kanak. Ah. Karena kalau masa kanak-kanak kan masanya bahagia banget gitu ya. Udah gak punya beban, satu-satunya beban PR matematika doang. Menurut aku itu. Oke, okay, thank you, terima kasih. Kalau kamu PR matematika ya, kalau waktu itu aku PKK ya, oke okay, siap. Epi, jawabanmu apa sayang, ke masa lalu atau ke masa yang akan datang? Saya sih ke masa lalu juga sih. Masa lalu ya? Iya. Apa yang membuat kamu menyenangkan masa lalu itu? Ketika kita sedang sakit ataupun dapat masalah, itu masalah tidak terlalu berat sama halnya yang masa depan. Ada Yemima, ada Tia, ada Epi. Tentukan pilihanmu dari sekarang. Silakan, yuk.
Bagaimana dengan Tia? Terakhir pacaran bulan apa? Terakhir pacaran bulan apa? Bulan tahun lalu. Aku gak itu. Iya, 22 tahun. Freelance. Freelance apa ya? Lupa saya dia. Halo. Epi. Terakhir pacaran bulan apa? Gimana? Terakhir pacaran bulan Epi, 22 tahun. Bulan lalu. Hobi renang. Yemima, 23 tahun. Makeup artis. Halo, Yemima. Terakhir pacaran bulan apa? Apa? Terakhir pacaran bulan apa? Iya. Hah? Yemima? Dimatiin. Ah. Aduh, siapa sih yang ngebisikin nih? Dimatiin ya, Mima. Oke. Okay. Epi gimana? Tia gimana? Ya, pilih salah satu lah. Ya. Pilih salah satu. Kalau yang mau bolot, bolot sekali. Kalau memang pintar, pintar sekali. Ya, oke. Okay. Agak pintar yang dipilih ya. Oke, okay, bagus. Ya. Ya, dia. Selamat buat Tia, buat Pandi, yeah. Akhirnya sahabat saya punya pasangan juga, Mas. Akhirnya punya pasangan juga ya. Oke, siap, keren banget. Menurut dirimu gimana Pandi dapet Tia? Kalau saya bilang sih cocok ya. Jadi mungkin tipe-tipenya si Pandi ini Tia, apa ya, kayaknya sayang gitu ya. Kayak satu sama lain tuh saling sayang, terus juga... Saya yakin ini mereka berdua pasti akan menuju ke jalur yang lebih serius lagi, Mas. Oke, siap. Apa benar yang dianggap serius oleh Ken Kelvin? Kita undang Citra Prima, tapi nanti di rumahnya mereka aja ya. Oke, sekarang nggak penting dulu. Baik, sekarang saatnya saya akan memberikan hadiah buat kamu. 10 juta rupiah. Silakan. Yuk, terima kasih. Ya. Baik, thank you, Chan. Oh, udah, Mas. Ya, thank you. Terima kasih, Mas. Siap. Thank you. Sukses, sayang. Yuk, siap.